Salam NHA Channel di sini. So kita menanti Solat Subuh pada pagi ini 5.53 di Kuala Lumpur. Dan saya akan buat vlog untuk part 2 hari ini. Jom kita saksikan. Let's go. Okay, tanpa melayangkan masa lagi, jom kita tukar baju. Let's go. Okay, 1, 2, 3. Nampak tak yang belakang saya punya view, untuk view ke bandar KL punya memang agak berjerbu, terutama dekat Ceras Kuala Lumpur. Okey, dan saya nak tunjuk satu lagi tentang hotel ni, Hotel Citytel ni. Mungkin ada setengah hotel yang tak ada pakai kipas lagi, dia masih mengekalkan kipas cuma untuk aircon dia pakai centralized. Jom kita tengok. Seperti yang saya inform tadi, okay, nampak tak ada pakai centralized. Dan ada dia pakai kipas lagi. Mungkin anda tak nak sejuk aircon punya, anda boleh pakai kipas daripada yang sejuk daripada kipas sendiri. So dia punya yang Citytel lah, dia adjust dekat sini lah. Okay, saya dah tutup. Saya cuba tekan satu. So dia akan berputar lah, berpusing. Okay, dia ada sampai nombor 5. Ni memang sejuk gila lah. Oh, okey, itu sahaja. So kita ready untuk berkumpul dekat lobby dan kita akan pergi ke tempat training. Nokia ada ke ada? Okay, so ini tempat ambil air lah. Okay, water dispenser yang dalam bilik tadi. Okay, ada meter status nombor dia lah. Okay, so kita pergi ke lift. Okay, so hari ni lah hari training yang kedua. So anda lihat keadaan cuaca di KL agak mendung dan mungkin akan hujan. Masih berjerebu sedikit lah. Okay, jom kita ready untuk pergi ke training dekat hotel-hotel dekat sini je lah.